من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما وزدنا فهما. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. إن شاء الله ما ندري سيتم سورة الجن. سورة الجن، سورة الجن يعني مسؤول جن مخلوق تقريبا ciptaan الله. مخلوق ciptaan الله يعني cipta daripada api. Yang dicipta daripada api. Di mana ni surah jin. Surah ni lebih kepada nak mendedahkan tentang akidah jin. Bagaimana tanggapan dia dulu yang wasap, tanggapan dia yang syirik. Yang dia jadi tanggapan dia wasap tu kenapa? Kenapa tanggapan dia dulu wasap? Kerana dia ditipu oleh jin juga. Ada jin-jin yang bodoh tu pergi cakap ke aku. Lalu jin-jin yang tak fikir panjang ke dia ingat betul-betul dia pun pergi percaya. Jadi pendedahan jin tentang jahatnya jin, bodohnya jin, lalu dia percaya pula. Itu juga surah jin ini menceritakan tentang pendedahan jin, tentang penipuan jin kepada manusia. Jin tipu manusia. Jadi jin yang didedahkan bagaimana penipuan itu. Jadi itu je lah. Bukanlah satu juga sebut cerita jin ni Israf dalam cerita Melayu tu kan. Haa, sudah lah cerita jin. Takut kan. Tak ada apa-apa. Cerita ni cerita pendedahan jin. Bila jin bila tipu ni jin, jin tipu manusia. Perkataan jin adalah daripada huruf jin nun. Jin nun dari sudut falsafah bahasa. Jin nun dari sudut falsafah bahasa yang kadang-kadang ada benda ni. Banyak dalam bahasa Arab tu, dia banyak falsafah. Bahasa Arab ni dia banyak falsafah. So kalau jin nun maksudnya maksud asalnya tak nampak. Maksud asalnya tak nampak. Maka jin yang dikatakan jin daripada api tu yang Allah cipta tu, maka dia tak nampak. Memang tak nampak. Dia tak nampak. Dia di alam raya. Di sana ada perkataan yang mari daripada jin tu juga, selain daripada jin ni, iaitu jannah. Jannah. Jannah pun daripada jin tu juga, yang mana asal tak nampak. Tiba-tiba kalau sebut jannah itu surga, ya memang surga sekarang tak nampak. Surga sekarang tak nampak. Dan kalau pun nampak, kalau pun nampak daripada jauh, nampak tak nampak tanah. Kalau pun nampak surga itu daripada jauh tak nampak tanahnya, sebab surga itu tempat subur. Maka di situ tumbuh-tumbuhan ribuan lebat sehingga tak nampak tanahnya. Dan di sana ada lagi perkataan yang bagi daripada jin dunia ini, iaitu junnah. Junnah. Junnah ini dengan makna perisai. Daripada jin juga. Ruh asalnya lah. Junnah ini dengan makna perisai yang kalau duduk sebalik perisai itu tak nampak. Selamatlah dia nak tetap ke, nak tombak ke, nak panah ke, dia terlindung. Dia duduk balik perisai tak nampak. Maka disebut junnah. Yang Nabi pernah sebut asau junnah. Asal junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Tiga. Yang keempatnya diambil daripada perkataan jinun ini juga, iaitu junun. Junun daripada jinun juga. Yang mana junun ini maknanya gila. Gila. Jadi gila. Kalau junun, orang yang gila disebut majnun, yang asalnya jinun itu tak nampak kerana penyakit itu tak nampak. Zahir nampak, tengok sihat je.
Elok je, tuan comel je. Tapi dalam benda dia. Penyakit ni dia dalam. Dia putus di mana atau wayar dia, jadi akhirnya gila dia ni. Jenuh. Ha, itu dari sudut falsafah bahasa lah. Ada pun di sini yang dimasukkan dengan jin ini, yang ambil daripada perkataan tak nampak dan yang dijadinya jin, iaitu jin itulah yang tersebut bahasa Melayu, jin, makhluk yang cipta daripada api. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, telah diberitahukan kepadaku bahawa telah dengar sebahagian jin, ada sebuah jin telah dengar baca Quran ini. Lalu mereka berkata kami telah dengar Quran yang ajaib, Quran yang hebat, maksudnya ajaib Quran dan ajabah Quran yang sangat hebat. Baik, qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, yakni diberitahukan kepadaku. Pertamanya nak beritahu bahawa Nabi pun tak tahu perkara raib, melainkan Allah beritahu, tahu lah dia. Nabi pun tak tahu perkara raib. Nabi macam kita lah, maksudnya macam kita, nikah, kahwin, makan, tidur, rehat, sakit, demam, cedera, mati. Pada kemanusiaan, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku macam kamu juga, manusia macam kamu. Illa yuha, malaikat diwahyukan. Nah, itu special. Malaikat diberitahu sehingga perkara-perkara yang baik tentang syurga neraka dan tentang haid jin ini diberitahu kepada Nabi. Nabi pun berkatalah, bercerita hasil daripada Allah beritahu. Qul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad, kata tadi ada jin bagi dengar. Allah yang beritahu, kalau tak Nabi tak tahu. Sebab Nabi tak tahu perkara baik. Baik, jin yang bagi dengar tu, sehingga lepas daripada dia dengar, yakni ketika Nabi solat malam, katanya ketika Nabi solat malam di satu lembah wadi Nakhlah, di kebun kurma, lembah kurma tu, di situ tiba-tiba malam tu jin bagi terserempak dengan Nabi. Jin terserempak dengan Nabi bila dia dengar begitu, dia pun akhirnya terkesan, dia pun hairan, dia pun takjub, dia pun kagum, sehingga dia kata kami telah dengar Quran yang hebat. Kami telah dengar Quran yang hebat itu maknanya apa? Dia kagum lah tu. Kenapa dia kagum? Kerana dia dengar betul-betul. Kenapa dia kagum? Kerana dia dengar betul-betul. Mana kata dengar betul-betul? Ni tengok, istama' yastami'u dalam bahasa Arab maksudnya dengar betul-betul. Inilah bahasa Arab. Kalau sami' yastami'u dengar juga. Tetapi kalau bertambah huruf istama' yastami'u, sastra hanya menyebut bertambah huruf bertambah makna, izdad al-huruf izdad al-makna, bertambah huruf bertambah makna, di sini bertambah huruf. Sami ayas mau dengar, masuk kiri keluar kanan, dengar dengan tanpa fokus. Tapi mampu macam-macam kalau kita nak dengar kan, bunyi kipas, bunyi sana, bunyi-bunyi air. Tapi kalau kita nak satu yang kita nak dengar, kita boleh dengar apa yang kita nak dengar. Itu duduk dalam ni boleh dengar bunyi horn kaitan di sana, kalau kita betul-betul nak dengar. Sebab inilah kelebihan kalau kita fokus. Otak kita ni dengar apa-apa azan ke muzik ke apa-apa, dia boleh dengar walaupun sekecil-kecil benda. Kalau kita nak dengar, kita dapat dengar. Yang lain kita tak dengar. Maka jin tu yang apabila dia dengar Quran, sampai dia kata hebat Quran, kerana dia dengar betul-betul. Itulah Quran ini maknanya apa? Maknanya kalau nak terkesan dengan Quran, kena dengar betul-betul. Kalau nak dapat faedah daripada Quran, kena dengar betul-betul. Kalau kita pasang Quran CD ke apa ke TV ke apa, kita bersembang, tak dapat apa, tak dapat apa. Namun Quran kalau nak dapat kesan, kena dengar pun, kena fokus lah maksudnya. Sebab itu Allah sebut فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Quran, kena dengar betul-betul. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, dengar betul-betul Quran. وَأَنْصِتُوا, dan diam pula, barulah nanti لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, pasti kamu akan dapat, kamu dirahmati. Oh, dapat faedah. Jadi jin itu, dan jin juga terkesan. Masya Allah, jin yang kita kata makhluk macam mana kan, betapa Quran ni hebat tak hebat, dia pun terkesan, manusia pun terkesan. Siapa-siapa lah Quran ni kalau tak faham,
tak faham dengar, oh sedap, Quran ni sedap, sedap. Cuba hayati pula maknanya, faham bahasa, belajar bahasa Arab, faham makna selapis. Belajar bahasa Arab, faham makna selapis, boleh dah, dah terkesan. Belajar sastra, belajar belakangnya, semua itu lagi-lagi. Tenggelam dalam tu, ya. Tenggelam dalam bahasa. Bahasa Arab ni, dia punya bahasa ni. Fakta ni, Masya Allah. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Yang mana Quran yang dikatakan hebat itu memberi petunjuk bahawa kepada kebenaran, maka kami terus beriman dengannya. Kami terus beriman dengannya dan lepas padanya sekali-kali kami tidak akan syirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Quran yang dikatakan hebat itu kerana diberi petunjuk. Yahdi ila rusdi memberi petunjuk. Ah, itu hebatnya Quran. Hebat Quran kerana diberi petunjuk. Dalam tu ada kebenaran. Kalau dihayati, itulah hebatnya. Oleh sebab itu kami terus beriman dengannya. Kami terus beriman dengannya. Untuk seketika jin kali pertama dengar, terus beriman. Hebat jin. Kali pertama dengar, terus beriman. Kenapa? Nanti diberitahu. Kenapa dia kali pertama dengar, terus beriman. Dia ada cerita. Dia ada cerita. Baik, yang penting dia berimanlah. Dan lepas pada ni kami tak akan buat berapa lagi. Iaitu kami tidak akan syirik atau menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu. Tidak. Tidak. Apa dia yang dia katakan kami tak akan syirik itu, apa dia? Menyekutukan Allah bagaimana? Bagaimana yang menyekutukan Allah itu? Wa annahu ta'ala jaddu rabbina man takhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Allah itu tinggilah kedudukannya. Dan sesungguhnya Allah itu tinggilah kedudukannya apabila ia tidak perlu kepada isteri dan anak, tidak berhajat kepada isteri dan anak. Ha, inilah yang dikatakan syirik yang jin sebelum ni. Yang jin sebelum ni dia berkata Allah ada isteri ada anak. Bila kata Allah ada isteri ada anak, itu sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kerana Allah, kerana Allah memang ada isteri ada anak. Allah memang perlu kepada isteri dan anak. Kerana makhluk, tak maaf, kerana makhluk, kerana manusia, manusia memang perlu kepada isteri dan anak. Okeylah, kerana kita lemah. Perempuan perlu kepada suami, isteri, suami, suami, isteri. Saling memerlukan. Kalau tak ada isteri, hidup tak lengkap. Siapa dia nak kerja, siapa nak cuci rumah, siapa nak masak nasi, siapa nak. Perlu kepada suami. Siapa dia nak kerja, perlu kepada isteri. Saling memerlukan. Lepas pada tu, perlu anak pula. Nanti tua-tua nak bantu dia. Nak bawa nama dia. Nak bawa warisi. So, perlu kepada anak. Itu manusia. Namun Allah, kalau kita kata perlu kepada isteri pada anak, itu sudah menyekutukan Allah, yakni menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh sebab itulah jin, bila dia sedar kedudukan Allah itu yang tinggi, sehingga dia kata wa annahu ta'ala jaddu rabbina, tubuh tinggilah kedudukan Tuhan kami yang aku. Tinggilah kedudukan Allah apabila dia tidak perlu kepada isteri dan anak. Jadi maknanya apa? Sebelum ni begitulah. Dia pun kata Allah ada isteri dan anak. Cuma lepas pada ni dia kata dah, lepas pada ni kami tidak akan syirikkan lagi Allah. Yang ni kami tidak akan katakan lagi Allah ada isteri dan anak. Kami tak akan kata begitu lagi. Manusia ada isteri dan anak itu wajarlah. Kita perlu, kita lemah. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. Dan sesungguhnya ada yang bodoh dari kalangan kami yang kata kepada atas Allah dengan kata-kata yang melampau. Dan sesungguhnya ada yang bodoh dari kalangan kami, dari kalangan jin yang bodoh, yang kata dengan kata-kata yang melampau seperti tadi. Allah ada isteri ada anak itu memang melampau. Allah ada isteri ada anak itu memang melampau. Dan yang dikata itu memang bodoh. Safi, bodoh. Yang maknanya subha. Baik, ada dia jin yang bodoh pergi kata begitu. Bodoh. Jadi dia terpengaruh. Dia terpengaruh begitulah. Ada yang bodoh dia kata begitu. Kami pula pergi percaya. Kenapa pergi percaya? Kenapa pergi percaya? Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami menyangka, yang kami percaya ni kerana kami menyangka bahawa manusia dan jin tidak akan kata ke atas Allah dengan kata-kata yang dusta. Ada orang bodoh di kalangan kami yang kata Allah ada isteri ada anak. Kami pergi percaya kerana kami ingat, kami sangka bahawa apabila jin atau manusia bercakap tentang Allah, apabila dia bercakap tentang Allah seperti kata Allah ada isteri ada anak, kami ingat tu tak tipu. Kami ingat tu tak tipu. Rupanya tipu.
Sebab tu kami pergi percaya. Rupanya tipu. Kalau tanya-tanya balik, kenapa yang kamu pergi percaya? Yalah, takkan dia nak tipu. Jual nama Allah, sebarangan nak kira-kira tentang Allah. Takkan dia, ada dia orang tipu. Orang guna nama Nabi pun ada tipu, orang guna nama kawan-kawan, nama manusia ni pun ada. Orang ada nak untung, nak berniaga ke, dia nak tipu ke, dia terdesak ke. Wallahi, wallahi, ada. Orang munafik begitu kan, terdesak, dia jual nama Allah. Demi Allah, demi Allah. Ada orang begitu, ada orang begini, tengoklah. Yang menipu tu, jadi jin ingat-ingat, dia ingat itu. Dia ingat, bila kata, Allah ada isteri, ada anak. Takkan dia nak tipu. Atau kalau kita ni kan yang dikatakan hadis palsu tu, hadis maudhu', sampai orang kata ni palsu, ni maudhu', tak boleh baca. Kalau baca berdosa besar, tempat dia pasti dalam neraka. Dia boleh confirm tempat dia dalam neraka. Siapa nak confirm tempat dia dalam neraka, rekalah hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tipu guna nama aku dengan sengaja, dengan sengaja, dia boleh confirm tempat dia dalam neraka. Besar dia dosa tu dan beratnya ancaman tu. Baiklah, ada je orang yang reka-reka. Berkatalah Rasulullah, padahal Rasulullah tak kata begitu. Baik. Cuma jin dia percaya. Maknanya apa, dia ingat. Rupa-rupanya tak semestinya. Tak semestinya kita-kita ni pun kan dah peringatlah. Tak semestinya. Kata-kata Allah dia akan ada ayat. Ayat mana? Kalau ayat ni ayat ni begini-begini, ya ayat tu ada. Maknanya apa? Macam tu. Kena banyak recheck. Maknanya tengok betul ke tafsirannya. Kena banyak recheck. Apatah lagi ni ayat fiqah ni. Ayat fiqah itu kena banyak kali check, kena tengok ulama fiqah bahas macam mana. Ada je orang-orang yang lagi bahasa Arab dengan saya, bila dia fasih sikit dia nak keluar fatwa teman-teman. Bahaya. Dia kata talak berapa ustaz? Saya kata 3. 2. Dia baca ayat at-talaq marratan. Talak itu ada 2. Allah sebut 2. Itu yang raja'i, yang ba'in campur sekali 3 lah. Tengok, dia nak beri sesat gitu je. Itu kalau buat nikah kahwin, ni hak buat jihad bunuh orang, harta rampasan, nyawa orang. Wui, itu janganlah. Makna zahir memang macam tu. Ayat dia konfirm, qat'i ada dalam Quran. Tafsirannya pun macam tu, tetapi pengamalannya macam mana? Kena tengok juga. Itu kalau kita kata memang sahih, apatah lagi kalau hadis. Quran ni tak ada hadis, Quran ayat mutu'ah, ayat tu'ah, ayat mutu' tak ada. Hadis ada. Hadis ada. Hadis lemah, hadis maudhu', hadis palsu. Gagah baca juga. Bahaya. Orang nak ingatkan lah ni, jangan sembarangan ni. Baik, ada. Jadi kita ni macam mana? Nak buat ni kita tak tahu mana. Maka saya nasihatkan untuk seketika belajarlah dengan banyak guru. Kita nak belajar ni kan, jangan dengan seorang guru. Kalau kena hak betul, alhamdulillah. Namun kalau kena hak yang tak betul, duk ajar, akhirnya semain jemaat tak wajib lah. Belajar, semayang tak semayang. Akhirnya pakai niat terus. Buat tu guru kami. Dia pakai niat kan. Jadi ngaji seorang tu jadi gitu lah. So ngaji jangan dengan seorang tu guru, dengan seorang ustaz. Belajarlah dengan ramai ustaz tak ugi dan pahala pun boleh dan ilmu. Dan insyaAllah benda ni dia seimbang. Sebab tu dia ada dikatakan sebagai ijma' kebanyakan. Kita boleh terima lah. Tapi kalau kita seorang ustaz dia, dibimbangi kalau tak betul. Jini bini ya, kena tipu tu, okey dia dengar ada seorang tu ya. Dan kebetulan pula masa tu kan. Jadi kami ingat jin dan manusia ni takkan tipu guna nama Allah, rupanya tipu. Ada saja orang pernah guna nama saya. Ni cerita manusia, orang katakan ni buat bahasa Arab, buat kepanasan tahfiz, ikut derma lah. Kena tangkap lah dia. Dia kata saya dengan Ustaz Masran buat sekolah tahfiz dan rawatan Islam. Orang kenal saya bahasa Arab, ya bersungguh. Bahasa Arab, apa itu tubuh persatuan sekarang ni? Yang Arab bicara tu, dia dah tubuh persatuan pula sebab ramai dah berkembang masa Allah. Tubuh persatuan sebab kita nak kembangkan lagi. Yang kiranya saya ni bahasa Arab tu. Tiba-tiba ada bahasa madrasah tahfiz lah, ada musyifat lah. Orang telefon lah.
Tak ada panasah tafiz ke dalam sifat? Kita tak ada. Tak ada. Rupa kena tangkap. Dan ustaz tu umurnya berbelah dah kahwin dengan orang perempuan. Kena tipu orang perempuan sampai kahwin dengan dia berbelah-belah orang. Padan dan lekat dia. Jahat semuanya. Yang ni orang perempuan kena tipu dia. Tu dia jual nama. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzun birijalin minal jinni fazaduhum rahqa. Dan sesungguhnya ada lelaki dari kalangan manusia yang minta tolong kepada lelaki dari kalangan jin, lalu jin itu tambah lagi kesesatan. Dan sesungguhnya ada manusia diminta tolong ke jin, jin itu tambah lagi kesesatan. Ini pendedahan jin tipu manusia pula. Tadi jin tipu jin. Tadi jin tipu jin. Kami kena tipu juga. Ni nak beritahu lah, jin tipu manusia. Apabila ada dulunya manusia minta tolong kepada jin, lalu jin tu dia tambah lagi kesesatan. Kenapa kata tambah? Kerana minta tolong kepada jin tu salah dah. Minta tolong kepada jin tu salah dah. Dan jin yang diminta tu itu adalah jin iblis ke turunan tu kan? Yang jahat ni. Jin yang jahat. Untuk seketika, untuk seketika, jin ni dia ada yang beriman, ada yang kafir. Jin ada yang beriman, ada yang kafir. Nanti diberitahu, disebut. Minna salihun wa minna duna zalik. Kami ada yang soleh, ada yang selain daripada itu. Yang kafir lah maksudnya. Al-Qasidun yang kafir. So jin dia ada dua. Dia macam kita, sebiji macam kita. Nisbah kepada beriman, tak beriman. Dan dia pun mukallaf juga. Kena solat, kena itu, kena ini. Baik. Jin, dia ada beriman, ada kafir. Jin yang mula-mula sekali kafir adalah iblis. Iblis itu adalah daripada jin yang Allah sebutkan minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia asal daripada jin, namun dia fasik, dia tak istiqamah. Dia tergelincir, jadilah fasik dia. Tak taat perintah Tuhan. So dia jadi itu, dan Allah cop dia. Allah cop dia tu kan tak beriman sampai ke sudah. Tak beriman sampai ke sudah, dia berkelahi dengan Allah tu kan sampai dia bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan Adam, aku akan bagi kiri kanan depan belakang. Untuk sesatkan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja iblis ni ajak juga orang-orang lain ni, anak Adam ni, supaya jadi geng dia, supaya jadi geng dia dalam neraka sa'ir. Baik. Jin ada beriman, ada kafir. Yang kafir itu yang mula-mula ni iblis. Dan yang iblis ni lah kata yang tadi akan datang tipu manusia kiri kanan depan belakang ni. Yang diminta tolong tu hak jin tu. Dia pergi salah minta tolong. So jin ni asalnya tak payah minta tolong pada dia. Kita dengan manusia hebat kita lagi. Tak perlu minta tolong dia. Kalau minta tolong, kalau minta tolong yang uzun, yang uzun itu yang menanti itu adalah yang kafir. Yang jahat dia memang tahan pasang perangkap pun. Dia memang pasang perangkap pun. So, kalau minta tolong kepada dia, minta tolong. Tengok yang uzun ni kan? Yang uzun ni auzu itulah. Auzu billahi minasyaitanir rajim. Bukan auzu bijin. Kalau berasa nak minta tolong, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Syaitan ni pula apa dia? Syaitan ini seketika makhluk yang jahat dari kalangan manusia dan jin. Kalau dia jahat disebut syaitan, manusia dan jin disebut syayatinul insi wal jin. Syayatin makhluk-makhluk yang jahat dari kalangan manusia dan jin, syaitan. Itu ada buat tu raya mulut bersih tu, nama-nama yang tak tahu dapat mana, tak tahu. Tapi yang penting jenis jin jahat tu itulah syaitan. Baik. Kalau dia diminta tolong, minta tolong kepada, minta berlindung kepada selain daripada Allah, itu sudah sesat. Dan yang dia diminta tolong pula, itu sudah pasti diminta tolong kepada jin hajahat. Maka jin hajahat memang dia nak. Memang dia tunggu dah. Kalau nak tidur, nak tidur boleh tidur sini, boleh. Minta ke dia, nenek, tok, cucu. Nenek, tok, masa bila pula dia tok, kita cucu dia. Salah nak minta tu. Lepas tu kalau cakap gitu, maknanya kita nisbahkan dia kepada atuk lah, nenek dan apa semua tu kan. Boleh nak tidur sini. Buat macam ni. Baca macam ni. Kata macam ni. Dia akan tambah lagi kesesatan. Sebab tu ayat dia fazadu. Bukan kata apabila minta pertolongan jadilah sesat. No. Bila minta pertolongan, jin tu akan tambah lagi kesesatan. Biasanya begitulah. Kalau nak minta pertolongan, dia bukan bagi free.
Mula-mula dia pergi free. Nak power lagi, dia akan minta dengan macam-macam permintaan. Nak kebal ke, nak kuat ke, nak cantik ke, nak muda ke, nak apa, boleh. Boleh, nak kaya boleh. Tapi biasanya syarat-syarat orang-orang yang main benda-benda gigit memang kotor, memang. Sebab itulah akan kena tipu. Saya minta tolong hak yang Islam. Mana tahu Islam? Kita hak nampak-nampak macam ni pun ini. Bukan orang lain pun kadang-kadang adik-beradik kena tipu tak mudah. Sama-sama manusia tu. Orang kena tipu, nampak. Ni tak nampak. Malaikat Allah beritahu, Nabi pun Allah beritahu. Kata tadi ada bagi jin. Kita siapa nak beritahu? Sampai kita kata-kata-kata ni Islam ni. Ada nampak dia pakai jubah apa semua. Kalau setakat pakai jubah begitu, iyalah. Percaya sangat. Ha, kita dia pakai jubah, pakai sekupan, pakai kadang-kadang penipu kan, main macam saya kata tadi kan. Kena tangkap rupanya ustaz juga tu. Nipu. Tipu orang perempuan kahwin berbelah-belah. Guna nama saya, nama orang lain, ramai lagi kena rupanya, bukan saya seorang. So itu manusia tu. Macam mana saya boleh kenal dengan dia adalah dia mula-mula telefon gitu ya. Saya kata, ya, insyaAllah boleh. Ustaz ada kuliah kosong tak? Biasalah ustaz-ustaz ni dia ada pasir-pasir kuliah gitu kan. Boleh. Lepas pada tu boleh semua, dia guna sungguh nama saya. Tipu tu. Jadi manusia, kita dengan manusia pun kena tipu dengan jin. Lagi kita tak tahu dia ni hak mana. Dia memang kerja dia ni memang nak bagi kerja suruh kita buat syirik, suruh kita merapu. Biasanya yang kata kalau nak lalu, nak sihat, nak apa gitu kan, nak dia bagi mentera. Yang boleh jadi kebal, yang boleh jadi muda, yang boleh tu dia ada barang pegang buat balik ke simpan di rumah ke pergi baca ke. Benda-benda tu jijik semua. Ada. Boleh nak kuat, boleh nak terbang, boleh tak lut lah apa semua kan, tapi baca. Yang akhirnya kata, jadilah, memang jadi tapi hukum haram. Dengan izin Allah, sihir ke yang jin-jin ni jadi. Dengan izin Allah. Tetapi hukumnya apa? Tak boleh. Kami dulu masa zaman belajar adalah malam-malam Jumaat suka bersilat. Malam Jumaat marilah sending ke, gayung ke, buntau ke, apa-apa, tomoy ke, kufu ke. Malam Jumaat ke pergi padang berlawan. Masa tu semua darah masa tu kan. So, bila lawan adalah kalah menang. Bila lawan ada kalah menang. Yang kalah ni biasanya zaman tu dia nakal, kita akan kutuk. Apa dah tu guana lah sinting lah, apalah kuntau lah, apalah gayung. Wah, dia satu dia punya kelab dia, satu dia. Kita dah melampau-lampau. Kawan ni bila kena kutuk dia stres. Esok malam Jumaat dah berlatih malam Jumaat, lawan kalah lagi. Stres gitu. Dalam ramai-ramai yang kalah kena kutuk tu, satu malam ada orang kutuk pintu, buka-buka perempuan telanjang. Dia tutup balik, lepas tu ketuk lagi. Buka-buka, pakai serban, jubah, janggut apa semua. Dia kata dia minta maaf. Yang datang tadi anak perempuan dia nangkai. Dia minta maaf lah, memanglah benda tu salah. Tapi dia minta maaf lah, tu terlepas. Apa pun kita dah berjumpa macam ni, saya minta maaf. Namun saya ni tukuh silat. Kalau ada apa-apa, berasa nak tutup, serulah saya. Tengok cara dia masuk. Kawan ni stres ni. Dia nak mari tawarkan ilmu silat itu. Nampak sangat. Tapi dia mari dengan serban. Lepas tu dia tadi ada perempuan telanjang. Dia kata dia minta maaf. Tu dia gini, tu dia tersilap. Tak apalah. Lawan kalah. Malah jemaat lawan kalah. Akhirnya macam mana Nabi buat? Dia seru kawan tu. Jin tu datang semua, dia ajar dia. Ajar dia silat. Masuk dalam badan lah. Lawan. Menang. Hebat. Sampai satu ketika lawan menang. Orang pun respect lah dia. Megah lah dia pun. Sampai di Pakistan masa tu ada pertandingan Kufu Wushu. Dia oleh kerana pernah mengtest dengan di gelanggang kelab Wushu, dia menang. Akhirnya kelab tu menawarkan dia mewakili kelab dia untuk bertanding Wushu di Pakistan. Masuk menang sampai final menang. Sampai final. Nama dia tertulis dalam surat khabar Pakistan. Wah, masa tu kita orang Malaysia menggah. Megah kita pun hebat orang Malaysia ni. Tapi sebenarnya bukan dia. Dan kawan-kawan lain yang stres juga ni, dan yang memang nak tambah kuat lagi, menuntut dia. Dan dia pun boleh pasing. Salam pun dia pasing. Berapa ekor nak boleh. Wah, tinggal jadi kuat kan. Masa-masa dia kuat. Tapi apa jadi?
Lepas pada tu yang belajar lulus tak lulus dah. Yang boleh hafal Quran sehari semuka tak boleh hafal dah. Malam-malam tidur di rumah persatuan ke di asrama di universiti dia tu tak boleh tidur. Masing-masing kalau tidur wah wah tidur tu. Ya, baru tidur sudah. Dia bersilat lagi. Ha, kata kacau ni. Siasat-siasat-siasat rupanya dia orang main benda ni. Kita kata janganlah. Ha, ni dah belajar pun dah kacau ni. Baik. Tengok eh. Itu. Itu yang enak. Dengar cakap dia, muamalah dengan dia. Belum nak mati lagi saya kata. Yang kami jadi insaf tu. Ramai-ramai jadi insaf. Belum nak mati lagi. Baru lemah-lemah. Time tidur gitu dah jadi macam tu. Nak mati. Hak tu dia nak. Minta tolong dengan Najib. Nak mati esok, hak tu yang dia nak. Kita-kita ni kan al-i'tibar bil khawatir. Kita ni dia ambil kira ketika nak mati. Kita-kita ni nak ambil kira ketika nak mati. Sebab puncak ke, tak sebab puncak ke, bertobat ke, tak bertobat sebelum tu. Masa tu yang dikejar sangat-sangat supaya buat syirik. Mengaku dia Tuhan, dari apa ke Allah bukan Tuhan ke. Bahaya, tu yang dia nak. Itu peringkatnya lah. Ataupun yang lain-lain ni kan, baca mentera tu, baca mentera. Yang mentera tu kalau tak faham, jangan baca. Mentera-mentera kalau yang tak faham jangan baca. Walau mentera itu pada mulanya bismillah, auzubillah, bismillah, lepas tu tutup dengan berkat la ilaha illallah. Namun tengah-tengah tu bahasa apa tu? Banjar tak banjar, Jawa tak Jawa, tak apa punya bahasa. Baca kalau baca tu biasanya itu adalah puja syaitan. Puja dia. Yang puja dia itu yang dia nak. Ha, itu baik. Saya orang Banjar, nama pun Masran. Ada je patung-patung orang nak bagi tu kan. Dua tu jangan. Orang tu orang nak bagi ni. Ni untuk ketipas ni. Ini berkelahir ni. Yang pampar semua ni adalah orang Banjar semua. Balik-balik orang tua-tua kampung kan. Dengar juga ada dibaca tu. Ayat Quran dia buat pantun. Memang menjadi syaitan. Memang menjadi. Dia ikut logik dia, ikut bunyi-bunyi dia tu. Kena bisul kita baca ayat ni. Banyak ayat dia wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur kebenaran dan kebatilan. Tu maksudnya tak ada hubung kait dengan bisul. Tengok, ngarut dah tu. Ayat Quran yang kalau ada hubung kait maknanya macam orang katakan yang orang baca ayat-ayat ruqyah yang orang baca lawan sihir itu biasanya ayat cerita ayat Qurannya menceritakan Nabi Musa lawan dengan tukang sihir itu. Yang Allah kata inna Allah sayubtilu, Allah akan kalahkan sihir. Baca tu inna Allah sayubtilu, inna Allah sayubtilu. Memang kalah. Walaupun Nabi tak ajar benda-benda itu, tapi ada cerita hubung kait dengan lawan sihir. Itu ada hubung kait. Okey. Kalau macam tadi bisu-bisu wala tal bisu, ingat bisu gitu eh? Tak boleh, tak ada hubung kait. Begitu juga ada hubung kait seperti orang kata nak lapang dada. Anak-anak nak puasa, suruh baca tu ke, macam mana ke, terlupa baca itu. Alam nasyrah. Surah Al-Insyirah yang maksudnya ada makna tu. Alam nasyrah laka sadra, wada'na 'anka wizra. Tidakkah kami telah lapangkan dada kamu, wahai Muhammad? Oh, ada makna lapang dada. Dan kami ringankan beban kamu. Ada makna tu. Juga lagi orang kata kalau musafir jam ke tak jumpa jalan ke apa, baca Al-Quraish. Baca surah Quraish. Yang maknanya Allah sebut ila fi Quraish ila fi rihlatash shita'i was-sayf. Hebat semua perjalanan orang Quraish ni, dia pandai berniaga. Dia berjalan, dia musafir pada musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk dia pergi Yaman, musim panas dia pergi Syam. Pandai dia berniaga. Dia tengok masa, dia tengok ini dan dia pergi sini. Waktu ni dia pergi sini. So perjalanan tu dia pandai. So orang kata kalau perjalanan ni nak bagi mudah, nak itu ini, bacalah surah Quraish. Ada hubung kait? Ya. Tetapi kalau tak ada hubung kait, jangan. Hanya sekadar yang saya nak baca lagi, saya tak nak. Ada bahasa Banjar, nanti takut kita. Ada. Surah Fatihah tu dia buat tah pantun-pantun orang Banjar, jangan buat main. Ataupun yang saya nak sebut lagi, minta maaf cakap. Ini umrah kali pertama saya pergi ikut satu travel agent tu. Maka beritahulah ustazah tu kepada golongan muslimat tentang bagaimana. Tentang bagaimana nak tahan. Kalau tahan darah, tahan hit itu kalau bagi waktu tu. So nak buat macam mana? Dia kata baca ayat ni. Minta maaf ni cerita orang perempuan. Dia kata baca ayat ni. Dia itu baca tabat yada abil habi watak. Watak tu, masa watak tu jangan baca kol-kol lah. Tutup mulut. Tak macam tu. Tu satu. Lepas tu pula minta maaf. Masa tu pula tangan macam ni dia kata.
Tabat yada bil habi watak, tangan sedia lah macam ni. Tabat yada bil habi watak, tap tu terbuluh tutup, tangan pun tap situ. Astagfirullahaladzim, saya kata, ustazah, menjadi dia kata. Tak ada hubung kain langsung. Itu tabat yada bil habi watak, celaka pula dan celaka dia. Mana dia? Tabat ya dan celakalah dua tangan Abu Lahab. Maksud celakalah diri Abu Lahab dan celaka dia. Dua kali maki situ. Bukan minta kita tetap mulut tu tetap situ. Allahuakbar itu ustazah saya kata. Dia kata menjadi syaitanlah saya kata tu. Buatlah ya Quran itu. Menjadilah tak turun tapi syaitanlah buat kita buat main ya Quran. Hati-hati. Ada lagi pantun-pantun yang lain. Orang buat macam tu jangan buat. Kalau tak ada hubung kait jangan. Kalau kita begitu maknanya jin sudah ambil main peranan ini, kita kata menjadi. Jangan. Itu yang syaitan nak. Wa innahum zannu kama zanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka telah menyangka, yakni jin menyangka seperti mana kamu menyangka bahawa Allah tidak akan bangkitkan seorang pun pada hari kiamat nanti, tak ada kebangkitan. Dan sesungguhnya mereka menyangka seperti mana kamu menyangka, wahai manusia. Yang ni jin pun ingat dulu macam kamu ingatlah. Kamu faham seperti mana jin faham seperti mana yang kamu faham. Kamu beranggapan bahawa tidak ada, Allah tak akan bangkitkan seorang pun. Maksudnya tidak ada hari kiamat. Ada. Jin pun sama juga macam tu. Wa anna labasna samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan shadidan wa shuhba. Dan sesungguhnya kami telah sentuh langit, yakni kami telah sampai ke langit. Namun sekarang kalau naik lagi didapati penuhlah penjaga-penjaga dan panah yang dipeti. Sekali lagi. Dan sesungguhnya kami telah sampai ke langit. Namun sekarang kami dapatinya di langit itu penuh dengan pengawal dan rejaman. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan sesungguhnya dulu kunna dulu kami boleh duduk dengar yakni curi dengar perbualan malaikat. Namun sekarang yang siapa curi nak dengar lagi akan disabar oleh putih. Dulu boleh dengar yakni dia dengar perbualan malaikat yang nak buat besok malaikat ni dia ada si pagi si petang tu. Dia turun pagi turun petang yang dalam surah Al-Ma'arij tu. Ada yang turun pagi naik petang, turun petang naik pagi tu. Besok punya kerja hari ni dia dapat arahan. Kamu cabut nyawa orang ni, kamu pergi sakit orang ni, bawa putih beliung sini, bawa tsunami sini, bawa kepa bumi sini. Begitulah kerja malaikatnya. Bawa rezeki sini, bawa ujian ke sini. Jin dia curi dengar dulu. Dia bawa maklumat tu pergi kepada tukang hujung di bumi ni. Bumbung-bumbung hujung-hujung tu namun diberitahu dia perkara yang benar itu bersama dengan 99 penipuan. Mana cerdiknya jin? Cerdiknya jin. Yang benar tapi dicampur dengan 99 penipuan yang akhirnya kena tipu gitu. Itu yang kata jahat dia tu. Berita tu betul tapi dia selit dengan 99 penipuan. Sehingga akhirnya karut jadi sesat jadi apa dengan kes 99 tu lah. Dan untuk seketika, kalau yang apa-apa jenis gerakan, apa-apa jenis penyebaran ni dia bersama dengan kebenaran, oh tu jahat. Itu jahat. Gerakan-gerakan itu memang mengelirukan. Biasanya kalau iblis dia buat macam tu dan Yahudi dia buat macam tu. Pandai. Dan gerakan-gerakan yang memang terancang ni kan, atas nama hak asasi manusia, betul ada hak asasi manusia tapi dalam pada tu dia banyak. Atas nama hiburan, ya hiburan. Itu dah juga hiburan, tapi kan hiburan cara dia lah. Suka-suka ni betul kita sekali-sekali nak suka juga tapi suka cara dia lah. So kalau yang bawa macam tu kan memang licik. Memang licik atas nama hak asasi, atas nama hiburan, atas nama sukan. Jadi iblis ni dia bawa yang benar satu tetapi 99 penistaan. Azan. Ya muazzin. Azan. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dulu kami dengar, kami duduk dan kami untuk dengar, dan barang siapa yang dengar sekarang dia akan dapati
peti yang menyambar. Wanna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah keburukannya nak berlaku atau Allah, yakni Tuhan, menghendaki kebaikan. Dan sesungguhnya kami tak tahu adakah keburukan yang nak berlaku atau Allah nak beri kebaikan. Untuk seketika bahasa jini cukup cantik. Seketika ni, ayat ni, ayat 10 ni kata keburukan dia tidak sandar kepada Allah, kebaikan dia sandar kepada Allah. Itu kata berandak ni jin. Jin pun berandak. Sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah keburukan yang nak berlaku atau kebaikan yang Allah nak beri. Baik. Cerita dia dulu yang disebut kata jin boleh naik, namun bila tak boleh naik, bila tak boleh naik lagi ke langit nak curi dengar tu, dia jadi bingung perempuan ni. Kenapa ni? Sehingga akhirnya mesyuarat perempuan dia mengarahkan kepada itu supaya cari punca kenapa tidak boleh naik ke langit lagi. Kenapa langit itu penuh dengan pengawal? Kenapa? Lalu bertebaralah di muka bumi ini cari punca. Sehingga dalam bermaya-maya cari itu, berjumpalah Nabi ketika sembahyang malam di Wadi Nakhlah, dalam kebun kurma masa itu, dengar tu bila dia kata ni am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun Allah nak beri kebaikan. Betul ni rupanya Allah nak beri kebaikan. Allah nak beri kebaikan bahawa Nabi akhir zaman telah lahir, telah keluar, telah ada, dan kitab yang bawa kebenaran itu telah ada. Wah, itu dia punya kebaikan. Oleh sebab itulah juga apabila dia first time dengar Quran, dia tu beriman. Kenapa? Kerana dia mencari. Kerana jin dia tengah duduk mencari-cari. Apa sebabnya? Bila dia jumpa, terus dia beriman. Nah, inilah kelebihan mencari pula. Terus seketika kelebihan mencari. Kalau orang yang memang mencari, dia kalau dapat dipegang. Kerana dia memang mencari. Seperti orang-orang yang nak mencari ketenangan ke apa tu kan, dadah tak jadi, agak tak jadi, try agama ni tak jadi, pergi tempat ibadat tu tak jadi, pergi tempat ibadat ni tak jadi, sehingga mari masjid. Dia rasa lain macam aura masjid. Kita rasa lah, ini cerita orang lah, cerita orang. Dengar tak jadi azan. Kawan saya masuk Islam kerana azan. Dia dengar tu dia lain macam. Agama dia ada juga bunyi-bunyi hak loncing lah, apa lah, menyanyi lah, apa semua. Tapi dia dengar azan ni, dia lancar. Bagi Quran kepada dia, ada terjemahan tu, dia baca-baca betul lah. Tak lama terus dipegang juga, sampai sekarang dipegang semua. Sebab dia mencari. Inilah kelebihan yang Allah kata mencari. Kalau mencari, memang kita akan hargai semua dan kita tak akan lepas peluang, kita akan pegang betul-betul. Tapi kalau tak mencari kan, kadang-kadang orang nak cari masjid, mana masjid. Jumpa sini masjid, dekat Islam. Tapi kalau orang yang tak mencari, rumah tu masjid lah, nampak macam mana dulu nak buat tepi kat sini. Rumah ayah ada rumah masjid tu. Orang kisah cari ada kalau rumah-rumah sini tepi masjid ni. Dia orang mencari lain. Dia akan berpegang, akan bersyukur semua-semua. Seperti jin, dia memang mencari tu. Apa punca tu? Apa kebaikan ni? Nak jadi tak baik ke tak baik? Nak jadi baik ke tak baik? Baik tu. Sebab tu dia first time dengar. Terus man Nabi, kami terus beriman. Apa yang baik pada Allah, apa yang maha beri diri saya sendiri, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alaihi wa sallam. Na'um fila inu syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah marhamdan al-Quran, ja'adunana imamah wa hudan wa rahmah, Allah mudakirlam huma nasina wa alimna imhuma nifina wa suhna filata. أنا الليل وأطرافنا وجعلنا حجة يا رب العالمين.